Halo guys, kembali lagi di channel Edgar Tutorial. Nah, kali ini Edgar Tutorial akan membagikan cara untuk menghubungi call center JNT Kargo melalui WhatsApp. Jadi sekarang teknologi semakin canggih dan kita cukup melakukan komunikasi atau menanyakan sesuatu atau barang kita yang belum sampai atau keluhan yang lainnya yang terkait dengan JNT Kargo melalui pesan WhatsApp. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Ikuti terus video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke caranya. Kita buka saja, teman-teman bisa melalui Google atau Chrome. Kemudian teman-teman ketik di bagian atas ini JNT Cargo Center. Oke, kalau sudah teman-teman klik di bagian yang paling atas ini. Kita klik lagi, kita tunggu teman-teman. Oke, nah di sini sudah muncul ya teman-teman di bagian samping kanan ini, bagian layarnya itu ada icon WhatsApp. Kita klik aja ini icon WhatsApp-nya di sini. Nah. Oke, setelah muncul dan otomatis di sini kita sudah langsung masuk di aplikasi WhatsApp yang terhubung dengan JNT Kargo Indonesia. Misalnya kita ketik saja halo. Oke, maka di sini ada beberapa menu atau pilihan kita misalnya pilih. Jadi kita misalnya mau nanyakan jenis layanan atau keagenan atau terhubung dengan agen atau masalah pengiriman. Nah, ini misalnya masalah pengiriman, kita klik ya. Nanti kita bisa memilih lagi di sini dan lain sebagainya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.